Di video kali ini, kita akan membahas 3 perbedaan sneaker Adidas original, Adidas Neo, dan Adidas Performance. Yuk ikuti video ini sampai akhir. Kalau kita melihat produk Adidas, pasti melihat sederet perbedaan. Salah satunya adalah logo Adidas itu sendiri. Ternyata perbedaan tersebut bukan karena sebagai identitas desain. Masing-masing produk yang diluncurkan oleh Adidas punya kegunaan masing-masing, meski diproduksi oleh satu merek yang sama. Mau tahu apa saja perbedaannya? Simak video berikut ini. Yang pertama adalah Adidas Original. Logo Adidas Original yang mirip daun ini pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 70-an. Adidas Original sekarang dikenal sebagai pembuat produk lifestyle, fashion, dan olahraga umum yang tidak terlalu spesifik untuk jenis olahraga tertentu. Adidas Original modern dirilis untuk merefleksikan warisan Adidas yang tak lekang oleh waktu. Inovatif, mempertahankan ciri klasik, dan selalu autentik. Produk Adidas Original ditujukan dengan trefoil yang diluncurkan pada Olimpiade tahun 1972 di München. Adidas Original cocok digunakan segala usia dan populer lewat beberapa seri sneakers seperti Stan Smith dan Superstar. Adidas Original juga telah berkolaborasi dengan musisi dan desainer ternama, contohnya seperti Pharrell Williams dalam koleksi bertajuk Pink Beach Collection. Produk Adidas ini sering dianggap sebagai barang mewah, karena memang secara umum dari desain, kualitas, dan harga, Adidas Original ini memang lebih mahal dan berkelas. Yang kedua adalah Adidas Performance, buat kamu yang hobi berolahraga. Adidas Performance memiliki logo yang paling familiar, yakni 3 garis yang menanjak. Logo yang dirilis pada tahun 90-an tersebut dibuat berbentuk gunung dengan tetap membawa karakter 3 strip dari Adidas. Arti dari garis tersebut ialah menjawab semua tantangan dan pencapaian serta kemajuan. Seperti namanya, koleksi Adidas Performance hadir untuk para pecinta olahraga yang mementingkan performa, mengunggulkan teknologi bantalan Boost yang dapat ditemukan di koleksi sepatunya. Para pecinta olahraga dapat memilih sendiri produk yang cocok untuk ia gunakan saat beraktivitas. Di divisi performance, Adidas terus berupaya untuk menawarkan produk olahraga paling fungsional dengan performa terbaik bagi atlet dalam semua kategori olahraga. Koleksi Adidas Performance memang fokus untuk produk olahraga. Contohnya seperti beberapa seri yang biasa kita jumpai, yakni Adidas Football, Adidas Basketball, Adidas Running, hingga Adidas Golf. Yang ketiga, Adidas Neo, dirilis untuk meningkatkan jumlah pemasaran Adidas, khususnya pada segmentasi remaja berusia 14 sampai 19 tahun. Adidas Neo memiliki logo lingkaran yang dihiasi dengan 3 garis khas Adidas. Lini muda Adidas ini memiliki sejumlah koleksi produk lifestyle
yang lengkap dari kepala hingga kaki. Salah satu keunggulan dari Adidas Neo adalah penggunaan teknologi cloud foam pada seluruh koleksi sepatu yang ditawarkan demi kenyamanan yang tidak tertandingi. Memberikan kenyamanan dari langkah pertama melalui kombinasi unik dari sol tengah Eva yang baru dikembangkan dan bantalan super empuk di seluruh bagian kaki. Cocok sekali buat anak muda yang suka beraktivitas di luar rumah. Adidas Neo menghadirkan beragam pilihan rangkaian sepatu. Itulah perbedaan antara sneaker Adidas original, Neo, dan Performance. Mana yang menjadi favorit kamu? Silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.